Penggunaan boneka dalam proses PNP adalah satu pendekatan yang sangat berkesan kepada kanak-kanak prasekolah. Sebagai tugasan untuk pembelajaran berasaskan projek bagi subjek, pendekatan dan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, kami dikehendaki untuk menghasilkan satu sesi persembahan boneka untuk kanak-kanak prasekolah di mana hasil persembahan kami akan dinilai oleh pensyarah subjek dan ahli panel yang lain. Okey, untuk persembahan boneka kelas KSMP 3.03 ni, kami diberi masa 4 minggu untuk menyiapkan keseluruhan boneka. Jadi pada setiap minggu akan ada step-step tertentu yang kita akan buat untuk memenuhi kriteria sebagaimana yang ditugaskan dalam tugasan fikir-fikir ini. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Pada minggu pertama projek ini, kami telah diberi sedikit penerangan oleh pensyarah subjek kami iaitu Puan Saleha mengenai apa yang kami harus lakukan. Kami telah dibahagikan kepada tiga kumpulan di mana setiap kumpulan dikehendaki membuat satu cerita untuk persembahan boneka ini. Dalam minggu kedua ini, setiap kumpulan menyediakan storyboard masing-masing dan langkah-langkah untuk menyediakan storyboard dan props ini juga telah didokumentasikan melalui persembahan multimedia seperti brosur dan laman web. Dalam minggu ini juga, proses penghasilan boneka dan props dimulakan dari penyediaan bahan sehinggalah tersiapnya boneka dan props tersebut. Okay, pada minggu ketiga projek merupakan minggu pertandingan terakhir kami untuk mengadakan persembahan sebenar kami. Dalam minggu ini, promosi untuk menjalankan boneka telah dijalankan dan setiap kumpulan perlu membuat atau menghasilkan persembahan multimedia, brosur atau website menggunakan software komputer yang tertentu. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya tibalah masa persembahan boneka setiap kumpulan dipersembahkan. Persembahan setiap kumpulan akan dipenilaian oleh pensyarah subjek, juri-juri yang dilantik serta rakan-rakan sekelas yang lain. Saksikan persembahan boneka dari kami pelajar-pelajar PISMP 3.03.